Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kita coba bicara tentang energi dan kodam yang menjaga minyak panguripan. Ini untuk apa aja dan tata caranya bagaimana dalam penggunaannya ini? Penyakit dalam hal apa? Sono iki. Banyu ge. Kuruna banyu jenir yadro ikhtiar. Namanya doa. Usaha ikhtiar. Yang penting ada usaha kita dalam penyembuhan. Soalnya untuk sakit ini mana Mbak? Untuk sakit.
Jo Serno ya. Jo Serno tapi pipi sebelah sakit nih lu. Jo Serno pipi yang sakit. Diniatkan Bismillahirrahmanirrahim sembuh. Ingat, diiringi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim sembuh. Karena Gusti Allah yang menyembuhkan. Nah ini lewat perantara. Mau terbalik? Dan beripat-beripat sakit itu ya noba. Mau oh, tetes apa aja ya? Diminum ya. Penyakit anu itu paru-paru ya air kita ya. Saya terakhir ini dengan anu ya. Itu 11 tata cara pemakaian minyak panguripan yang praktis. Satu botol yang 10 mili itu bisa dipakai untuk berkali-kali. Karena apa penggunaannya itu tetes. Misalnya satu liter setengah aqua itu bisa diteteskan itu bisa 7 atau 8. Itu bisa menyembuhkan orang banyak. Satu botol 10 mili. Bisa untuk keluarga, untuk teman, itu bisa membantu. Jadi dokter bininya itu kan praktis tanpa ada efek samping karena dibuat dari bahan alami minyak kelapa asli. Atau bang ya, atau pesen apa mbak? Nonton sih. Hati-hati mau ya, terima turun. Dengan ini macan apa ya nanti? Macan putih, sosok macan putih yang menjaga, yang menaungi, yang menjaga minyak panguripan, yang menjaga power energi yang ada di minyak panguripan, sosok macan putih. Enteng kata nopo sekedi nih mbak. Enteng kata yang joko. Oke, matur nuwun bang ya. Ini pun. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun, matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.